Jadi sekarang kita lagi ngompres. Ngompres untuk mencegah penyakit sama. Kalau ini di kompres sama Bifaria, Basana, sama Trichoderma, sama PF, itu semua agen hayati untuk pengendalian hama. Jadi kita ini organik. Secaranya itu kompresnya dari bawah ke atas sampai semua kena. Terus nanti ini untuk pencegahan. Biasanya kalau Bifaria, dia serangin insectnya dalam 3 hari. Jadi pas sudah kena insectnya, dia nggak nafsu makan, terus dalam 3 hari mati. Kalau Trichoderma, dia sebagai jamur yang menyerang jamur lain. Ya, jamur yang tidak baik. Kalau ini caranya ngompres, seperti bapak petani. Agen hayati harus lebih sering. Jadi ini kita seminggu sekali, kadang bisa 2 kali, tergantung kondisi tanaman. Kalau ini kita juga campur namanya PGPR, itu perangsang akar, so plant growth promoting rhizobacteria, itu PGPR, biar gak kena serangan akar.